Ya. Salam semuanya ya, selamat sore. Ini opung awak nih, opung ini. Ya ini kami lagi di lapangan ya. Kalau ini tulang. Kalau ini si Barat ini apara, tapi dia nomornya kecil, jadi anak awak lah kan. Itu Lai tuh, Lai tetangga Marga Manik. Kawan-kawan ini datang, sudah datang lagi batu. Jadi genaplah 30.000, itu sudah 20.000. Ini lagi diturunkan ya. Tapi ya itulah, untung baik tetangga yang dikasih tempat itu, tapi hancur nanti kita perbaiki lah. Maklum lagi, mana lagi mau dibilang. Saya udah mesan tanah timbun, belum datang-datang sampai sekarang, biar bisa mobil masuk sini kan. Ini belum bisa-bisa masuk kawan. Ya, ini sudah kami pindahkan sebagian batanya. Tujuannya apa? Biar nanti di sana bisa langsung membangun apanya itu tugunya. Nah, ini sudah mulai dibersihkan, tinggal dikit lagi ya. Jadi kalau kelihatan ini semua ini jadi luas ya kawan-kawan. Nah, coba saya dari depan. Dia kalau sudah dibersihkan jadi bagus kawan. Ada yang bertanya rambutnya kok gitu bang? Iya, aku ini orangnya kawan pangkas sendiri. Ini kan aku pangkas sendiri, makanya agak apa dia kayak dimakan tikus. Tapi nantilah baru dirapikan kalau sudah bagus ya ini. Nah, kan jadi luas kelihatannya sampai sana. Ini dibersihkan juga nanti. Nah, itu belum bersih ya. Setelah bersih baru kita mulai menggali di sini untuk buat pondasi. Besi sudah ada ya, tadi pagi diantar ya. Begitulah kira-kira perkembangannya. Oh, ada mobil masuk. Nah, itu udah masuk parit mobilnya. Gak ngerti aku lang, ada mobil masuk parit itu. Gimana caranya, gak ngerti aku. Mungkin dia lagi menghayal atau gimana ya. Mobilnya masuk parit ya. Ah, ini kalau nampak dari jauh sudah makin luas ya kawan-kawannya, makin bersinar, makin cerah, makin bagus. Mudah-mudahan besok, saya tadi maunya ke PLN tapi belum sempat masang listrik. Sesudah listrik terpasang baru sumur bor. Setelah sumur bor baru bisa kita kerja ya. Di sini nanti mau dibuat tempat membegol besi. Ya ya pung, biar bisa nanti dibegol, biar bisa untuk buat rangka ya, rangka di sini. Ya begitulah dulu kawan, selayang pandang ya dari pembangunan GBI Kairos. Sampai jumpa.